sisi dua jalan tol jadi dan Jakarta Pelabuhan itu paling lama 2 jam. Nah, kalau ini terjadi, saya yakin apapun event yang akan dilakukan di Pelabuhan Ratu bisa disupport oleh seluruh pihak. Nah, ini benar doakan saja. Jadi potensi geopark yang kami miliki ini yang sudah disertifikasi oleh UNESCO bisa dimanfaatkan. Salam Jaya. Bekerja sama dengan Sukabumi, pemerintah kabupaten untuk sama-sama menggiatkan ekonomi melalui olahraga. Dengan hadirnya pariwisata dari berbagai daerah datang ke sini, semoga membangkitkan kembali gairah pariwisata yang sebelumnya Labuan Ratu dan Sukabumi menjadi legenda pariwisata yang handal.